jos deh buat pedagang. Persiapan jualan tau aci. Ini namanya daun kocai. Buat pengguri gorengan dan pengharum gorengan nih seperti ini nih. Yang belum diiris-iris ya. Bentuknya karena ampas tahunya habis, ini gantinya tahu. Dan dihaluskan seperti ini. Ini tadi tahu yang dihaluskan pengganti ampas tahu. Ini bahannya ya. Ada tepung tapioka kasar, tepung tapioka halus, ada bawang putih, ketumbar, dan kemiri yang dihaluskan, dan penyedap rasa ya. Nih bahan-bahan buat tahu aci. Kita iris-iris daun kocanya dulu. Ini persiapan untuk jualan ya. Tahu aci Tegal. Tambahkan tepung tapioka halus 1/4, tepung tapioka kasar 1/4. Ini untuk ukuran 1/4 tepung tapioka kasar dan 1/4 tepung tapioka halus. Masukkan bawang putih, kemiri, merica yang udah dihaluskan. Mau bahan-bahan buat tahu aci ini seperti ini ya. Terus garam 1/2 sendok makan, penyedap rasa 1/2 sendok makan, air cuma sedikit untuk menguleni. Terus kita uleni, tentunya tangan udah dicuci bersih waktu mau menguleni adonan. Untuk pengganti ampas tahu, kita pakai tahu tadi ampas tahunya habis di pasar ya. Jadi kita pakai tahu yang dihaluskan. Untuk ukuran 1/2 kilo, tahunya minimal 3 biji sampai kalis ya. Kalau belum kalis ditempelin tahu itu jadi nggak bagus, acinya akan meledak. Kalau tidak kalis menguleninya waktu digoreng harus benar-benar kalis supaya hasilnya lentur dan bagus dibikin. Kira-kira seperti ini adonannya, udah kalis lentur jadi tidak akan meledak waktu digoreng ya. Ini daun kocai ya, untuk pengharum gorengan. Iris-iris tahu itu jadi berapa bagian, Bu? Menjadi 3 bagian. Satu tahu? Iya. Ini kalau pakai tahu biasa bisa nggak sih, Bu? Bisa, hasilnya kurang bagus, tapi ya harus khusus. Triknya seperti ini nih. Cara menempelkan aci pada tahu dan ini tidak lepas waktu digoreng. Seperti apa sih, Bu? Coba lihat. Oh iya ya, kencang ya, Bu? Iya, kencang. Seperti ini yang udah ditempelin sama tepungnya. Jam berapa sampai jam berapa sih, Bu, jualannya? Jam 9 sampai sore. Namanya udah pakai aplikasi jualan seperti Grab, Gojek, Shopee. Itu di desa-desa udah ada, Bu. Iya, harus dicoba. Harus daftar seperti itu. Jadi jualannya lebih rame. Makanan ikon khas Tegal. Jualannya di depan rumah atau aci perumahan nih. Ya, buat kalian yang mau jualan tahu aci di depan rumah seperti Ibu Muda ini, tiru resepnya ya yang ada di deskripsi. Bu, kalau boleh tahu, dulu waktu jualan tahu aci itu dapat ide dari mana ya? Jualan gorengan, tanya-tanya resepnya.
diajarin sampai bisa. Itu berarti kursus ya, Bu? Iya. Berapa lama kursusnya, Bu? Cuma seminggu. Waktunya penggorengan, Bu? Iya. Penggorengan tahu nih ya. Jaminan acinya enggak lepas ya, Bu ya? Iya. Jaminan acinya enggak lepas, teman-teman ini. Sekali goreng biasanya ada 20 biji apa berapa, Bu? Kurang lebih. Lumayan ya, Bu ya. Jualan depan rumah ya, Bu? Iya, beli berapa? Ya, bentar. Kenapa memilih jualan di rumah, Bu? Sambil jagain anak di rumah. Jadi ada yang jagain sambil jualan ya, Bu? Iya. Penggorengan kira-kira berapa lama, Bu? 5 menit. 5 menitan? Tau aja tuh. Ini tau aja rumahan nih. Enak banget nih. Ibu Deta ya namanya? Iya. Ibu Deta. Asli dari Pesawahan Pangkah. Udah matang ya, Bu ya? Tuh laris manis ya, baru buka langsung ada pembeli 5.000, 3.000. Ya. Goreng lagi ya, Bu ya? Iya. Mantap ya. Baru buka. Baru matang tahunya, langsung ada pembeli. Penglaris 7.000. 7.000 tadi, Bu? Iya. Dapat berapa itu? Sekitar 8. 8 biji. Tuh. Mantap sekali nih tahunya. Penggorengan sesi kedua ya, ini udah matang. Yang pertama habis langsung. Segini 5.000, Bu, berarti. Iya. Makasih ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Rasa gurih dari daun kocai.